tentang syarah risalah fadlil islam hari ini pagi ini pada halaman yang ke-153 ya. ini dalam pembahasan uh, majaa fi ghurbatil islam ya, bab yang datang menjelaskan tentang ya keasingan islam wa fadlul ghuraba dan keutamaan orang-orang yang yang asing ya. setelah kita membahas ayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Kita melanjutkan beberapa pembahasan yaitu tentang hadis-hadis yang beliau nukil Yang berkaitan tentang Al-Ghuraba ya, Tentang Islam yaitu hadis dari Abu Hurairah di mana sahibul matan mengatakan wa an abi hurairah ta radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia adalah Abdul As-Sakhar Ad-Dausi marfu'an Dimana disebutkan bada al-islamu gharibah Islam ya bermula dengan asing ya wa sayaudu kama bada gharibah dan akan kembali asing seperti mana semula datang Islam fatuba lil -hurba maka beruntunglah bagi orang-orang yang yang asing. Hadis ini rawahu Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, Islam sebagaimana ya datang di saat itu sangat asing di tengah-tengah e, masyarakatnya. Asing bagi mereka yang hidup di masa itu. Ya, dimulai dengan hanya nabi dan dua orang ya sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis sebelumnya. Abu Bakar dan Bilal Hurrun wa Abdun Kemudian berkembanglah Berkembang dan terus berkembang Nah Kemudian hadis yang kedua Yang dibawakan oleh Sahibul Matan Warawahu Ahmadu min hadithi Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala'an Ya dari Imam Ahmad dalam kitab mustadnya Dia meriwayatkan Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an Wafihi dalam hadis disebutkan qila dikatakan manil ghuraba Manil ghuraba Siapakah orang-orang yang asing itu Orang-orang ya, yang asing itu dijelaskan Qala minal qabail Yaitu orang-orang yang meninggalkan kabilah Orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya Di saat mereka sudah rusak tidak bisa lagi didakwahi mereka tinggalkan untuk apa kalimat kalimatillah menjaga dirinya? Orang-orang yang meninggalkan keluarganya, kemudian orang-orang meninggalkan kampungnya bahkan negaranya karena di situ sudah sudah rusak. An-nuzau minal qaba'il. Nah, kemudian inilah bagian pertama, siapakah al-ghuraba itu? Yaitu yang pertama an-nuzau minal qabaili. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain pula orang yang asing itu siapa? Al-ghuraba itu siapa mereka? Ini yang kedua. Alladzina yasluhuna <tuh> idza fasada an-nas yaitu orang-orang yang senantiasa baik. Orang-orang yang senantiasa baik di saat semua orang sudah rusak. Dia tetap istiqamah. Dia tetap menjalankan agama yang mulia sesuai dengan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat itu kerusakan sudah merajalela, kesyirikan, kemungkaran, ya, semuanya sudah menyimpang, maka dia tetap istiqamah, tetap baik di saat semua orang rusak, itu namanya siapa? Al-Ghuraba. Itulah orang-orang yang asing itu. Ini yang kedua. Al-Ghuraba itu adalah orang yang tetap asing di saat semua orang sudah di saat semua orang sudah rusak dia tetap istiqamah. و... Wa Ahmad min tariq Sa'd Abi Waqqas wa ya dalam riwayat Ahmad juga dari jalan tariq dari tariq Sa'd bin Abi Waqas wa dalam itu disebutkan fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas maka beruntunglah di saat itu bagi orang-orang yang asing ketika manusia sudah ru, rusak. Walitirmidhi dalam kitab sunannya min hadithi kathiri bin abdillahi an abihi an jaddihi ya, dari bapaknya dan kakeknya fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati ini penjelasan ghoroba yang ketiga yaitu siapa mereka maka beruntunglah orang-orang yang asing yaitu orang-orang yang memperbaiki ya di saat orang-orang sudah merusak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-urabah yang selalu menyuarakan untuk kembali kepada sunnah Nabi untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk kembali kepada sunnahnya di saat semua orang di saat di saat semua orang telah merusak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam Pegangannya tidak lagi kepada kepada agama Nabi alaihi salatu wasallam tetapi yang menjadi pegangannya apa ada kebiasaan kemudian eh, perkataan orang-orang dan melihat kebanyakan orang dan seterusnya. Bukan lagi yang dipegang itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. inilah tiga tiga penjelasan manhumul gharaba. Siapakah orang-orang yang asing itu? Yang pertama annuzau minal qabail itu orang-orang yang meninggalkan kabilah mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Alladzina yasluhuna dan nas Orang-orang yang tetap baik Di saat semua orang saudara rusak Yang ketiga adalah Alladzina yuslihuna ma dan nasu min sunnati Orang-orang yang selalu memperbaiki Apa-apa yang telah dirusak orang dari sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengajak orang untuk kembali Kepada sunnahnya Dan meninggalkan perkara bid'ahnya Ya kan? mengajak orang untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang hak dan meninggalkan sesuatu yang ba yang batil. Ya, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang bid'ah. Berusaha orang-orang yang mengajak ini mereka lah al ghuraba tersebut. Ikhwafilla Syekh Shalal Fauzan menjelaskan dari pe, dari apa yang eh, sudah kita sebutkan dari hadis Nabi SAW tadi dia mengatakan hadza khabarun min rasulillah Rasulullah SAW. Wahada khabarun min Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknahu. Apa makna ini semua ikhwafillah? At-tahziru min al-dalal. Ya peringatan dari kesesatan. Nabi memberikan peringatan kepada kita. Ya, agar kita tidak melakukan kesesatan. Walhathu ala tamasuk bil-Islam. Sekaligus adalah anjuran dan perintah untuk berpegang teguh dengan Islam. Walau kana ahluhu qalilin. Walaupun yang berpegang itu sangat sedih, sedikit. Jadi kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Kalau mereka tidak berpegang teguh kepada Islam. Kerana jumlah tidak menjadi standar kebenaran. Tidak menjadi kunci satu kebenaran. jumlah tidaklah menjadi kunci kebenaran. Banyaknya orang melakukan suatu amalan, ya itu bukan menjadi sebuah jaminan kalau itu adalah benar. Kalau tidak disandarkan kepada dalil yang sahih Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis Nabi SAW tadi adalah peringatan dari kesesatan dan sekaligus kita adalah anjuran untuk berpegang teguh dengan Islam yang mulia ini, walau hanya sekedar ya, orang yang melakukannya sangat sedikit, tidak ada masalah. Lalu kemudian dijelaskan oleh Sya'ad Salah beberapa perkataan dari Nabi SAW, walaupun fatuba Lil Goraba, artinya apa? Hadap targhibun fi ayakun al-Muslim ma' al fi akhir zaman. Fatuba Lil Goraba beruntunglah orang-orang yang asing. كتا شخص الفوزان هذا ترغيب اني انا سبوى انجوران موتيفاسي في ان يكون المسلم مع الغرباء في اخر الزمان اني انا كيتامن جدي مسلم ين اصين في اخر الزمان بس انا ولا يظهر في الاسلام قلة اهلي تدا مموات ديال زهور ديال تدا مموات di dalam Islam ini walaupun sedikit orang yang yang berpegang teguh dengannya. Jadi jangan kita merasa kecil dengan jumlah kalau kita berada dalam kebenaran. Jangan pernah kita merasa ya sedikit lemah dengan jumlah karena sedikitnya orang yang berpegang teguh dengannya. Betapa banyak ya dalam sejarah Islam yang sedikit itu tetapi dia istiqamah Itulah yang akan Allah abadikan. Ya. Itulah yang akan Allah abadikan. Ahmad di zaman dahulu juga ada di zaman Ahmad Ibn Hanbal As-Sunni ya seorang As-Sunni Di zaman itu ada Ahmad yang lain Ahmad Ibn Abi Duat tapi kemudian ya ini berbeda antara Ahmad yang pertama dengan Ahmad yang kedua. Ahmad yang pertama adalah yang menyurahkan sunnah Nabi kembali kepada syariatnya, kembali kepada agamanya yang mulia. Tapi Ahmad yang satu lagi yang selalu mengajak kepada perkara bid'ah, penyimpangan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah. Ahmad yang dikenang oleh orang hari ini adalah Ahmad ibnu Hambal as-Sunni, ya yang merupakan menjadi sebab berpegang teguhnya dia dengan sunnah Nabi saw. Ya, Allah abadikan namanya di dalam sebutan dalam sepanjang sejarah. Coba lihat ketika di zaman kapan pun terjadi, ya, walaupun namanya sama, tetapi arah dakwahnya berbeda yang akan Allah abadikan namanya adalah mereka-mereka yang senantiasa mengajak kepada dakwah Islam yang benar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu jangan merasa hina dan kecil dengan jumlahnya yang sedikit eh, tetapi kokoh di dalam kebenaran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak jumlahnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuba, nah, makna tuba, qila hiya sajaratun fil jannah. Kata Sasal al tuba itu disebutkan bahwa dia adalah pohon di dalam surga. Wa qila di antara maknanya juga, tuba ada yang mengatakan juga maknanya batuba itu artinya adalah surga itu sendiri bukan pohon di dalam surga wa qila hiya ada yang mengatakan di antara makna tuba adalah kalimat yang baik wa ta'ala di antara contohnya tuba lahum wa husnu ma'ab ya, tuba wa husnu ma'ab Ra'at ayat 29. Ihwa fillah. <coughs> hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis itu disebutkan adalah manil ghuraba. Siapakah orang-orang yang asing itu? Qala an-nuza'u min al-qaba'il. An-nuza' jam'u nazi' wa nazi' wa huwa al-gharib alladhi naza'a an ahli wa ashiratihi. Al-gharib yaitu yang asing yang meninggalkan keluarganya dan sanak familinya ai alladzina yakhrujuna anil awtan liiqamati sunanuddin orang-orang yang meninggalkan negeri mereka untuk menegakkan sunnah agama wal qalilu minan nasi may yahjur watanahu wa ashiratahu min ajli ila kalimatil alhaq kata sasal al Fauzan, sedikit sekali orang-orang yang meninggalkan negeri mereka keluarga mereka untuk meninggikan kalimat al-haq wa min ajli nasruddinillahi alhaq ya sedikit sekali orang yang meninggalkan negeri mereka untuk mendakwakan agama Allah yang yang al alhaq wahwal islam fi arjail ma'murah di muka bumi ini jadi ini adalah sebuah ya, pelajaran bagi kita ikhwah adalah anjuran untuk kita berdakwah meninggalkan kampung halaman meninggalkan negeri untuk menyebarkan dak dakwah ya menyebarkan dakwah ya. wa dalam riwayat yang lain ikhwafila alladzina yasluhun ya idza fasada nas yakni makna kat, makna hadis ini kata sasal fauzan jaa fi wasfihim thalathatu awsaf ada tiga sifat yang menjelaskan tentang al ghuraba itu yang pertama an-nuzaa'u min qabail ini yang pertama al ghuraba itu siapa an-nuzaa'u min qabaili yaitu al afrad alladziina yahjuruna awtaanahum fi sabiil iqamati sunaniddin orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka ya di jalan Allah di jalan dakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia wa hadha dalil an al islam fi akhir az-zaman sayasiru ghariiba ini menunjukkan dalil bahwa Islam di akhir zaman akan ya menjadi asing di tengah-tengah kaumnya. Al-Wasfustani, sifat yang kedua tentang Al-Ghuraba itu siapa? Al-Ladhina yasluhuna idha fasadan nas, yaitu orang-orang yang yasluhun. Dijelaskan oleh Syed Salih al yasbiruna al din, orang-orang yang sabar atas agama yang mulia ini. Wala nas mereka tidak melihat kepada kerusakan orang tidak tergoda tidak terpedaya dengan kerusakan orang tidak rusak dia dengan kerusakan orang mereka tetap sabar Wala nahnu nas mereka tidak mengatakan kami ini seperti orang-orang lain ya la nusbihu ya e, kami tidak bisa ya Uh, di antara manusia hidup ya sendirian. Kami ini makhluk sosial. Kami ini selalu berinteraksi dengan orang. Ya mau tidak mau kami juga ya, ikut rusak di saat semua orang rusak. Nah, Nutabi kami ikuti apa yang mereka lakukan. Nutabi Ilmu dan kami menyesuaikan diri dengan masyarakat. Nah. Nutabi ilbalat bahkan kami mengikuti bagaimana cara negara itu hidup. Wah, ini bukanlah perkataan seperti ini orang Kuruba. Ya Bukan seperti ini Ya Tapi Ha'ulai Ya Yasbirun Walau kanu kalilin Walau khalafahumun nas Mereka tetap sabar Mereka tetap berpegang teguh Mereka tetap istiqama Ya Walau jumlah mereka sedikit Ya Di saat semua orang menyelisihi kebenaran Ya nah, Yasluhuna fasad fasadan nas Walau yafsuduna nama mereka baik di saat semua orang rusak dan mereka tidak rusak bersama mereka tidak hanyut dengan kemaksiatan mereka tidak ya menjadi orang-orang yang lalai dengan kelalaian orang-orang yang ada di sekitarnya inilah orang oba itu ya hari ini kita merasakan bagaimana ya hidup di zaman uh, seperti kita hari ini di tengah-tengah kaum muslimin dan di tengah-tengah orang yang sudah mulai melenceng dari syariat Islam maka apakah kita tetap berusaha istiqamah berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin qauluhum yusluhuna bainan nas hadza yahtaju ila sabr wa thabat wa wa ma'rifah. Namun ya ketika seseorang berada di sebuah komunitas yang rusak dan dia tetap berusaha untuk baik maka ini butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan, butuh, butuh kepada e, ilmu dan kepercayaan yang kuat, yak, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada. Ya. Jangan kita ya, menjadi orang yang cepat menyerah. Kita berusaha untuk sabar. Hari ini misalnya contoh ya di sana semua orang hari ini semua, semua punya rumah. Semua punya rumah. Gitu kan. Semua punya rumah dengan mudah. Hanya DP sekian rumah dapat. Ya, tapi kita bersabar untuk tidak mengikuti cara mereka. Ya, dengan DP yang sangat ringan kita punya rumah. Kita punya rumah. Karena kita melalui Ya, melalui bank misalnya Tapi, teman-teman yang ada di sekitarnya Eh, Antum, kapan lagi punya rumah? Saya tetap seperti ini Walaupun saya tidak punya rumah Tapi saya tidak melanggar aturan Allah Ya, eh, akhir zaman sekarang ini Kalaulah tidak kita pakai bank Ya, kapan lagi kita akan punya? Nah, ingat itu Antum, jangan tergoda Jangan tergoda karena itu adalah riba Walaupun dia punya rumah yang sangat indah Tapi dia hidup dalam riba Yang dilakukannya adalah riba Itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat semua orang sudah punya mobil Hati kita pun ingin rasa Membeli mobil ya. Apalagi ada dealer-dealer yang menawarkan dengan DP yang sangat Murah, ringan sekali Rasanya terjangkau untuk memberikan DP bahkan bulanannya, ansurannya. Ya. Datang seseorang dari perwakilan ya, yang menawarkan itu kepada kita misalnya. Lalu ya, semua orang mengambil mobilnya. Ini kesempatan. Ya, kesempatan kesempatan untuk bisa punya mobil. Dan setelah dihitung rasanya kita punya kemampuan untuk mengansur bulanannya. Tapi kita tetap tidak mengambil hal itu karena kita takut kepada hari riba, walaupun semua orang tetap sudah punya mobil, kita tetap punya motor, tak ada masalah karena kesederhanaan di dalam sunnah menjaga diri dari perkara-perkara hal yang dilarang Allah, itu jauh lebih utah, utama kumpulkanlah, kumpulkanlah, pelan-pelan semoga satu hari nanti Allah berikan kemampuan kepada kita punya rumah ataupun punya kendaraan mobil dan seterusnya hari ini, ya banyak godaan Pak Yogi ya Ya, kalau nggak punya pakai dana bank, dana siapa lagi? Emang ada saudara kamu yang mampu mau membelikan atau meminjamkan dengan dana seperti itu? Nah, ini dan begitu seterusnya. Dia tetap berusaha istiqamah, sabar, ya, dan tetap berusaha tidak melakukan perkara riba. Ya walaupun semua orang sudah hanyut, ya, hanyut di dalam perkara perkara tersebut. Maka itulah Syaikh Saleh Fauzan mengatakan, kaunuhum yasluhun ya orang tetap baik di saat seorang sudah rusak ini sangat ya dibutuhkan yang namanya amunisi kesabaran dibutuhkan amunisi ya keyakinan kepada Allah dan ilmu di dalam dalam menjalani perkara tersebut walfas adapun sifat ghuraba yang ketiga ya ya hada ya yuslihuna ma nas. yakni yakununa salihin fi anfusihim wa yuslihuna ma afsada an-nasu bid-da'wati ila Allah wal amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wa ta'limul khair yuslihuna ma bistita'atihim wa la yaskutun ini yang ketiga ini dia selalu berusaha ya dia tetap menjadi orang yang saleh dari diri mereka dan bukan hanya saleh untuk diri tetapi dia berusaha untuk mensalehkan orang lain berusaha untuk memperbaiki ya orang lain ya, dengan cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menegakkan amar ma'ruf ya melarang kemungkaran dan selalu berusaha mengajarkan orang kebaikan ilmu ya berusaha untuk memperbaiki orang sesuai dengan kemampuan mereka mereka tidak diam tidak apatis tidak berpangku tangan dia ada usaha untuk memperbaiki orang inilah tiga makna al Yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menegakkan dakwah da Allah. Yang kedua, orang-orang yang tetap baik di saat semua orang sudah sudah rusak. Yang ketiga yaitu orang-orang yang selalu berusaha berdakwah, mengajarkan orang kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. dan berusaha memperbaiki manusia sesuai dengan kemampuan mereka sesuai dengan kapasitas mereka mereka tidak diam jadi berusaha memperbaiki agama yang telah dirusak oleh orang dengan menjelaskan yang hak menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah ya ikhwafillah rahimakumullah yang mesti kita pahami bersama. Warahu Ahmad bin Tariq Kisad bin Nabi Waqas wa fihi fatuba yawma idhin lil ghuraba idha fasadan nas. Artinya apa? Idha fasadan nasu la yathbutu ala al-haq illa man kana indahu iman wa yakin wa kuwa. Kata Sasal al-Fawdhan, ketika semua orang sudah rusak, tidaklah berada di atas al-haq kecuali orang-orang yang ada pada dirinya keimanan, keyakinan, kekuatan, wa illa fa innahu yanjarif kalau tidak kalaulah bukan karena tiga hal itu ya keimanan keyakinan kekuatan yang Allah berikan kepadanya maka dia akan tetap hanyut ya rusak bersama orang fa dhaiful iman orang-orang yang lemah iman muzazzail iman atau orang yang imannya goyah atau qalilul fiqh sangat sedikit pemahamannya wal ilm yang jarif ma'an maka dia akan terseret masuk dalam kerusakan manusia. Jelas ya? Kita butuh keyakinan, keimanan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa kita sabar, untuk bisa kita kuat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah dan keterasingan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa ya berdakwah terus berdakwah di dalam menjalankan ya kebaikan kebaikan dan menyebarkan ya Islam yang sangat uh, mulia ini mudah-mudahan Allah berikan uh, keberkahan dari majlis kita dan Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita ambil dan kita pelajari bersama dan semoga Allah berkahi hidup kita keluarga kita dan keturunan kita wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Warahmatullahi Wabarakatuh Dunia dan seisinya ini Bagi Allah tak sama nilainya dengan Sebelah sayap lalat Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia Saya so, ya, di zamanun Alaa an-naasi fihim qalqabat al-jamra akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara